Ketemu lagi di YouTube channel Stylo ID bareng Cece Stylo. Nah, menyambut bulan Ramadan dan sebentar lagi Lebaran, kalian tentunya pasti pengen banget nih cari fashion yang akan cari-cari baju-baju yang akan kalian pakai di hari raya untuk waktu bersilaturahmi. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa sih baju-baju syar'i yang akan Cece rekomendasikan ke kalian, yuk langsung ikutin terus. Nah, Stylovers, kali ini Cece sudah ada di Tokondaru Indonesia yang menjual berbagai macam pilihan baju buat kalian yang ingin mencari baju syar'i buat nanti dikenakan di hari raya Lebaran. Nah, ada apa aja? Nah, yang kayak ini. Dan di sini tuh gamisnya tuh premium ya, Mbak ya. Nah, jadi kalau Stylovers lihat emang harganya mulai dari 850 sampai berapaan, Mbak? Sampai 2 jutaan. Nah, jadi Stylovers kalau mau cari baju yang premium dan juga spesial payetnya dari Swarovski, nah, di Indaru Indonesia ini kalian bisa temukan berbagai macam pilihan baju gamis yang premium. Seperti ini. Nah, selain ada gamis, ini juga Cece mau rekomendasi ini ke kalian, blus yang bahannya itu dari ada bordirannya, luarannya, dan juga ada payetnya. Dan ini tuh kata mbaknya simple banget, kalian bisa pakai buat wisudaan kalau udah bosen sama yang kebaya-kebaya. Ini juga cocok banget buat kalian yang kepingin pakai baju yang formal tapi tetap simple. Nah, ini Denis Lovers. Biasanya warna hitam tuh warna yang paling aman banget nih buat kalian yang pengen pakai baju syar'i dan bisa dipadu-padanin ya, Mbak ya, dengan berbagai macam tas atau mungkin aksesoris lainnya. Dan ini emang spesialnya karena di sini ada payet dari Swarovski-nya juga dan dibanderol 1,5 juta. Nah, selain bajunya gamis yang ini Stylovers, kalau kalian pengen beli yang satu setel dengan kerudungnya, ada juga nih. Jadi ini gamis syar'i yang motifnya seperti ini. Jadi ini kerudungnya. Nah, ini dia nih. Jadi kalian bisa dapat satu setel dan harganya dibanderol Rp1.850.000. Seperti ini. Jadi dengan bordiran ala bordiran daun-daun seperti ini, terus juga ditambah dengan payet-payet dan taburan Swarovski. Pilihan warnanya juga ada macam-macam ya, Mbak ya? Iya. Tapi yang lengkapnya sih. Terus kalau kalian pengen cari yang warna putih ada tentunya. Ini yang versi putihnya, oh yang lain modelnya ya, Mbak ya. Nah, ini Denis Lovers. Kalau kalian pingin cari yang simple, yang warna putih, terus abis itu nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak bordirannya. Nah, ini kalian bisa juga pilih yang model ini dibanderol Rp1.750.000. Ini yang kerudungannya, kita coba. Jadi detailnya tuh dia hanya di bagian garis terluarnya aja. Nah, jadi hanya di bagian lengan, terus juga di bagian bawah dressnya, dan benar-benar simple banget dipakai buat nanti di hari raya.
Nah, untuk kalian yang pengen coba warnanya yang agak kalem dan pengen coba yang warna abu-abu, nah di sini juga ada nih Stylovers. Jadi ini gaun gamis ya mbak ya, gamis syar'i dengan bordiran bunga-bunga dan tentunya ini ada payet Swarovski-nya juga ada. Asip. Di sini dibanderol 1.700.000 satu pasang dengan hijab syar'inya. Nah, Stylovers, kalau misalnya kalian pingin banget nih coba cari baju yang lain dari yang lain lagi. Ini di sini juga menjual baju kebaya brokat modern kayak gini yang ada di sampingnya Cece. Jadi baju ini dijual satu set. Jadi dari luarannya juga, dalamannya dan juga kerudungannya seperti ini. Nah, ini juga ada yang warna seperti ininya. Jadi satu set itu kalian bisa dapat 850.000 udah dapat kebaya brokatnya, dalemannya, dan juga si kerudungannya ini. Dan juga brosnya juga yang lucu. Nah, udah bajunya udah baru, kayaknya nggak lengkap kalau nggak hijabnya yang baru. Di sini juga menjual pilihan berbagai macam kain hijab yang bahannya sih di sini semi satin ya mbak ya, semi sutra ya, yang dibanderol mulai dari 500.000 rupiah. Jadi motifnya ada macam-macam, ada yang flower, terus ada yang etnik-etnik kayak gini, tapi biasanya kebanyakan flower sih, bunga-bunga. Nah, Stylovers, itu dia tadi liputan Cece di ITC Kuningan. Seperti biasa, kalian jangan lupa nih, klik like, komen, dan subscribe YouTube channel Stylo Indonesia supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya. Cece pamit undur diri dan bye!